Oh, video, sorry. Bila boyo file tadi, my name is Arif Hidayat. Oh, sedih. Lama tak buat video ni. Tiba-tiba rasa nak buat video ni. Saya aku datang balik buat video YouTube ni. Terima kasih kepada korang yang sokong. Maksudnya yang selama ni macam senang kata bagi sokongan lah. Yang selalu cakap, eh mana video kan? Mungkin ada yang komen tapi tak tahulah siapa kan. Kali ni aku nak cuba. Man, insyaAllah aku akan cuba istiqomah untuk buat video. Dan tolong korang, setakat ni bukan video bodoh-bodoh je, tapi aku akan cuba kongsikan bagi korang video yang betul-betul bermanfaat, yang betul-betul korang nak sebenarnya. Apa yang korang nak aku bagi, insyaAllah. Korang datang tengok video aku sekarang ni, kebanyakan korang nak tahu satu rahsia. Okay, rahsia apa? Apa rahsia? Rahsia korang nak mendahului daripada kebanyakan orang yang sekarang ni kat dunia ni, masuk aku sendiri. Okay, macam mana korang nak mendahului? Macam mana tu? Jadi ada dalam 5 kot, aku tak ingat. Dia sebenarnya banyak benda, banyak rahsia yang orang kata apa, korang kena study sendirilah. Tapi sekarang ni aku nak bagi ni dari segi kajian aku sendiri, yang mana aku selalu belajar daripada orang-orang yang lebih orang kata apa, berpengalaman, yang dah umur 30 tahun, 40-50 ke atas semua yang aku tanya kan. Jadi diorang ada benda yang mana diorang kata kalau diorang diberikan peluang untuk balik pada zaman start daripada umur diorang mungkin 13 ataupun siapa yang tengok 13 tahun dan ke atas, sehinggalah target aku dalam sebelum 30 ya, sebelum umur 30, diorang cakap kalau diorang diberi peluang untuk balik semula ke zaman-zaman diorang, balik semula ke zaman-zaman diorang yang muda ni, apa yang diorang nak sebenarnya lah rahsia ni. Yang mana benda yang orang kata rahsia untuk mendahului kebanyakan orang ni. Dan di sini ada banyak prinsipal, tapi ini sekarang aku bagi adalah 5 rahsia yang kau nak tahu. Okay, untuk korang yang terutamanya muda ni, macam aku juga, umur aku 19 tahun. Jadi ini untuk kita. Jadi kita cuba berubah. Benda ni adalah satu orang kata satu peluang. Okay, jangan sisirkan. Okay, baiklah tuan-tuan sekalian, yang pertama, korang kena tengok apa yang kebanyakan orang buat sekarang ni. Okay, jangan ikut dia. Apa yang kebanyakan orang buat zaman sekarang ni, korang jangan ikut. Tapi korang buat sebaliknya tu. Maksudnya, janganlah kau, orang tak minum arak, kau pergi minum arak. Janganlah macam tu. Benda yang normal lah, scroll TikTok, hari-hari scroll TikTok. Jadi korang sebagai orang yang bertamadun sikit, korang nak buat opposite benda orang. Dan korang akan perasan yang mana bila korang buat opposite benda orang ni, korang akan rasa lebih berdisiplin, lebih lain sikit daripada diorang ni. Dan mungkinlah kelebihan korang lah, orang akan nampak macam wah, budak ni lain macam sikit, macam tu lah, macam luar biasa sikit. Tapi sebenarnya tak, jangan fokus pada benda tu. Just fokuskan kepada korang akan nampak yang mana untuk berjaya sebenarnya, tak kisah kaya ke berjaya, adalah korang kena keluar daripada situasi yang ramai. Okay, tapi jangan, macam cakap lah, janganlah buat dosa. Korang buat benda yang bagus lah. Contohnya paling mudah, baca buku lah. Banyak buku, banyak ilmu kan. Baik, better sebenarnya, aku rasa better lagi korang beli buku. Korang dah beli, korang pakai duit korang tu. Jadi daripada korang pergi kelas, kelas tu bagus. Okay, buku ni adalah satu, kata apa, benda yang terbaik lah. Aku cakap sangat-sangat terbaik untuk bantu orang keluar daripada, orang kata, zaman sekarang punya ayat Matrix lah. Matrix tu. Tak ada, aku tak nak lah join community yang macam ni. Tapi nak kata itulah cara dia, iaitu dengan baca buku. Tapi ada banyak cara, just keluar daripada kebanyakan orang. Okay, keluar daripada diorang. Kalau diorang contoh korang tengah lepak, diorang main Mobile Legend, jangan main Mobile Legend. Jangan join diorang. Just korang buat benda yang berlawanan dengan diorang, makan ke sembang. Cuba korang try communicate dengan diorang. Kalau diorang tak nak communicate, blah je. Baiklah, yang kedua, utamakan keluarga korang dalam semua benda. Utamakan keluarga dalam semua benda. Kebanyakan kawan-kawan aku lah yang selalu macam, eh jomlah kita keluar pergi sini pergi sana kan. Macam kita keluar hiking gitu tu kan. Sorry lah mungkin kawan-kawan aku yang tengok ni, siang tak nak keluar. Satu sebab aku malas, okay. Memang aku malas. Tapi benda tu bagus, hiking semua untuk explore benda tu. Tapi macam situasi aku sekarang ni, contoh korang yang mungkin kata apa, kurang berkemampuan semua, dan family yang kurang ni, utamakan keluarga korang tu. Utamakan ni maksudnya, daripada korang banding korang jalan dengan kawan korang tu, baik korang bawa family korang tu pergi Jepun. Contoh kawan korang, kau dah mampu, tapi kawan korang ajak pergi Jepun, contoh kan, nak explore sana. Daripada korang ikut je kawan tu, masih berjalan dengan kawan tu, baik korang bawa family. Melainkan kalau korang pergi dengan kawan korang kan, pergi Jepun untuk belajar dulu sebelum korang bawa family korang, supaya pemudahkan family korang. Macam tu okey, itu
mantap. Termasuk dengan duit korang tu. Duit korang tu, M, korang buat simpanan semua tu, jangan utamakan nak beli untuk apa kawan-kawan korang, untuk impress kawan korang, beli kereta mahal-mahal semua tu. Nah, fokuskan dekat family korang. Buat satu, orang kata apa, hadiah tu pada family korang, banding awet korang ke. So cakap, jangan cari awet dulu, cari tunak. Okay, tak ada. Okay, sorry. Alright, so itu yang kedua. Seterusnya yang ketiga. Ketiga ni memang normally untuk korang mendahului sesiapa saja. Senang kata, ayat aku lah untuk mendahului kebanyakan orang ni adalah kaya lah. Untuk kaya, okay, adalah dengan gagal. Benda yang paling orang tak suka itu gagal, okay. Termasuk aku sendiri, jujur cakap, aku tak suka gagal. Dan memang aku tak nak gagal pun, dan gagal ni memalukan sebenarnya. Tapi orang yang tertentu je, orang yang dah berjaya ni, diorang tahu gagal ni adalah satu, orang kata, satu perhiasan. Ha, nak banding korang punya kereta tu, gagal ni adalah perhiasan yang terbaik. Sebab korang tahu, bila korang gagal ni, korang ada usaha. Tapi kalau korang gagal, korang putus asa tu, mesti yang benda tu satu benda yang buruk lah. Nak banding dengan gagal ni. Gagal ni adalah tanda yang mana korang, senang kata, macam mana aku nak terang kan? Bila korang gagal ni, korang adalah macam selangkah atau dua langkah atau beberapa langkah untuk capai kejayaan yang korang nak tu. Maksudnya, tak mandi dengan orang yang tak usaha langsung, diorang tak nak gagal, diorang buat benda yang diorang ikut je straight je. Tapi korang ni, korang lawan arah tu, lawan cara tu. Contoh, orang sekarang ni fokus pada filem yang macam ni saja, kan? Contoh, sebab aku minat filem kan, orang fokus pada filem yang macam ni saja. Tapi korang lawan arah tu, korang cakap, aku nak buat filem ni, korang tepis, tak, korang nak, aku nak buat filem yang macam ni. Tiba orang cakap, tak, siapa nak tengok kan, sebab diorang tak nampak lagi kelebihan semua, macam tak best semua. Tapi korang buat juga. Lepas tu korang gagal sebab tak nak support semua tu. Faham tak? Bila korang gagal ni adalah tanda di mana korang perlu usaha lebih lagi. Semua orang berjaya pernah gagal. Itu adalah tanda dia. Faham tak? Jadi kalau korang gagal tu, kalau korang tak gagal lah, kalau korang tak gagal tu, korang belum mendahului sesiapa lagi. Jadi kalau korang dah gagal tu, korang dah mendahului, aku boleh katakan 80% daripada kebanyakan orang kat dunia ni. Sebab ramai orang sekarang tak nak gagal. Jadi peluang korang gagal. Yang gagal exam sudah. Okay, yang keempat. Keempat pula adalah, yep, macam yang tadi aku cakap, yang pertama tadi, baca buku lah. Tapi itu contoh masih keluar betul. Tapi sekarang ni adalah baca buku. Sebab buku ni adalah, aku kata, macam wahyu pertama yang turun pun, Iqra, bacalah kan, wahyu pertama. Sorry. Kalau korang baca, kan, namanya aku perasan lah, bila aku dengar je video ataupun dengar je orang cakap, benda tu tak pun nak masuk kan. Dia macam pam, lepas ni keluar lah. Tapi kalau korang baca, korang akan ada satu part yang mana orang panggil the effort, kan? Orang panggil effort. Sebab bila korang ada usaha, korang beli buku, okay? Korang baca, korang spend. Contoh, hari ni 10 muka surat, esok 10 muka surat, esok lagi dah best pula 20 muka surat, contoh kan. Bila korang ada usaha macam tu, bergerak, dia akan ada satu long term. Nak banding dengan korang pergi macam tengok video yang beberapa minit je, okay? Yang mungkin lepas ni korang dah tak nak tengok dah sebab malas kan, sebab benda tu pendek. Baik korang baca buku dan buat koleksi tu, supaya korang rasa, korang ingat, okay, aku pernah baca buku ni, aku tengok buku, muka depan buku tu pun korang dah tahu dah, okay, benda ni motivate aku untuk aku jadi usaha, aku tahu nak buat apa, macam tu. Sebab tu aku buat video. Kebanyakan orang yang berjaya ni, yang kaya, yang berusaha kan, diorang selalu set dalam kepala otak diorang adalah always be a student. Ramai orang sekarang ni tak nak sekolah, tak nak pergi sambung degree ke kan. Macam aku tak nak sambung degree ya. InsyaAllah aku cuba sambung degree. Yang macam tak nak sambung belajar sebagainya, diorang, apa yang diorang dah set dalam kepala otak diorang adalah belajar ni susah, diorang tak nak belajar lah. Sebenarnya apa yang korang kena buat adalah, korang kena belajar. First, ada benda yang korang kena belajar, benda yang korang tak suka, tak kisahlah macam mana. Sebab benda tu, orang kata apa, kadang-kadang benda tu bagus yang tak tahu lah macam mana. Ada benda yang mana memang betul aku dulu tak suka benda tu, aku malas belajar, tapi tak macam mana. Bila aku belajar, sebabkan aku belajar benda tu, benda tu orang, aku gain respect. Maksud orang respect nak banding orang satu seorang ni yang dia tak tahu benda tu. Walaupun benda tu macam aku rasa, simple je, tapi memang aku patut nak minat benda tu. Tapi kelebihan aku sebab aku belajar benda tu, aku pergi sekolah, rezeki aku, jadi aku dapat ilmu. Maksud ilmu tu simple je, tapi benda tu besar. Always be a student, tak kisahlah macam mana pun, cari ilmu baru. Mungkin korang dulu ambil course lain kan, jadi belajar quantum fizik. Contoh, korang tak minat pun fizik tu, tapi korang belajar quantum fizik. Macam aku ambil account, tapi aku teringin nak belajar quantum fizik. Belajar, okay? Yang last sekali, yang kelima, belajar daripada orang yang tak setuju dengan korang. Okay, benda ni aku rasa satu benda yang tak ramai orang perasan. Biasa orang kalau tak setuju, dia akan cakap, aku nak lawan dia balik, aku nak gaduh dengan dia. Bila orang tegur orang
tak setuju dengan korang, idea korang tak mantap ni, cuba ambil input dia tu tadi. Okay, buku kan ke, tulis ke, tak kisah macam mana pun, cuba improve balik. Sebab ada silap dia tu, mungkin lah. Tapi kalau betul tak ada silap, cubalah kekal lah, tak kisah kan. Tapi mesti ada silap kan, sebab dia tak setuju sebagainya tu. Ubah, cuba gunakan benda tu. Benda tu sebenarnya satu clue tau. Macam kalau korang dapat teki-teki kan, korang salah, lepas tu korang dah tak tahu macam mana, akan ada clue dia. Okay, benda tu ada satu clue, ambil clue. Always selalu ambil clue mana-mana, tak kisah macam mana. Okay, nice video. Settle. So korang dah tahu rahsia dia. Dia sebenarnya tak ada rahsia. Eh, tu macam rahsia ke? Aku sebenarnya tak tahu benda tu. Okay, benda tu lah macam, kata apa, nak nampak macam common sense lah benda tu. Tapi tak ramai orang ingat, tak ramai orang nak buat. Sebenarnya banyak kelebihan. Kalau just korang buat benda ni saja, korang adalah buah yang rare. Boleh katakan rare. Semoga berjaya. Jangan lupa subscribe. Okay, subscribe tu paling penting. Terima kasih.